Oke, sahabat semua, kembali lagi di channel Si Tam Channel. Kali ini kita akan membahas tentang kabar terbaru dari Amanda Manopo dan Billy Saputra. Namun sebelum kita membahas topik tersebut, buat sahabat semua yang belum subscribe dan dukung channel ini, silakan dukung sekarang juga. Ya, caranya cukup mudah, sahabat semua, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya sahabat semua tidak ketinggalan kabar terbaru dari Amanda Manopo dan Billy Saputra. Oke, sahabat semua, ada kabar terbaru dari Amanda Manopo dan Billy Saputra. Ya, hari ini terlihat Billy Saputra sudah OTW tempat lokasi opera Van Java. Ya, hari ini Billy Saputra terlihat dalam instastory terbarunya memperlihatkan Billy yang lagi santai berpose di bawah sebuah pohon yang sangat terlindungi, dan Billy memakai outfit yang sangat keren sekali. Penampilan Billy selalu keren dan selalu dipuja oleh banyak fans. Dan dilanjutkan, ternyata Billy sudah nyampe di lokasi opera Van Java, dan Billy Saputra bertemu dengan Aziz Gagap, dan Billy juga ditemani oleh asisten seperti Ricky Ompong-Ompong. Hari ini Billy Saputra akan syuting taping opera Van Java sebelum dilanjutkan opera Van Java Live yang acaranya akan dilaksanakan jam 8 malam nanti. Ya, buat sahabat yang penasaran dengan Billy, silakan nonton nanti malam opera Van Java. Berbeda dengan Amanda Manopo, dalam instastory terbaru dari Amanda Manopo, Amanda Manopo terlihat sangat kelelahan. Ya, dalam instastory tersebut Amanda Manopo lagi tertidur dan mata sepertinya sangat lelah sekali. Dan Amanda Manopo menuliskan caption, "So much a little motivasi." Sepertinya Amanda Manopo butuh motivasi dari seseorang. Ya, semangat terus ya buat Amanda Manopo, terus berkarya dan terus membahagiakan masyarakat Indonesia. Oke deh sahabat semua, itulah kabar kita hari ini. Dan buat sahabat semua, jangan lupa ya untuk di like, comment, and subscribe channel ini. Terima kasih.